Hai korang, okay, hari ini Cik B nak share dengan korang lah kan. Benda ni pun Cik B alami benda yang sama. Cara macam mana kita nak ubati hati kita yang terluka ataupun dalam kesedihan. Okay, yang pertama sekali, of course kita kena tahulah punca kenapa kita sedih, kenapa kita terluka. Okay, kita kena cari solution dekat situ. Yang kedua, of course kita juga kena beristighfar. Kita kena sentiasa kesal dengan kesalahan yang lama-lama kita buat. Kadang-kadang kita tak sedar apa kesalahan yang kita dah buat. Okay, jadi kita istighfar. Mungkin dengan istighfar tu kita boleh tenang. Dan yang ketiga, kita kena solat awal waktu. Okay, kita kena improvekan diri kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dapat ketenangan tu. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja cebi. Bye.